Oke okay guys, jumpa lagi dengan saya Mas Yus Tutorial. Oke okay, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial lagi cara sembunyikan IP kita dari pelacak ketika kita browsing menggunakan aplikasi browser Safari di iPhone iOS 15. Oke okay, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita masuk ke topiknya. Eits, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya guys. Aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru menarik selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke guys, pastikan kalian menggunakan iPhone dengan iOS versi terbaru iOS 15. Kemudian langsung saja ke caranya untuk mengaktifkan fitur sembunyikan IP kita dari pelacak ketika kita browsing di Safari. Caranya itu kita pergi ke pengaturan. Kemudian kalian cari menu Safari, kalian tekan, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada sembunyikan alamat IP. Nah, itu kalian aktifkan, guys. Ya, kalian ubah dari mati ke dari pelacak. Nah, ketika aktif, kemudian kalian buka Safari. Nah, di sini ada laporan privasi bahwa Safari itu telah mencegah 3 pelacak. Nah, kalian bisa tekan. Nah, yang melacak IP kita, kalian bisa lihat di sini dari situs web ini ada youtube.com itu mencoba melacak IP kita. Nah, itu dengan mengaktifkan fitur ini bisa mencegah IP kita itu tidak dilihat, guys ya. Untuk pelacak di sini, kemudian di situs web, kemudian di tab pelacak kalian bisa lihat sendiri ini situs yang saya sudah kunjungi sebelumnya yang melacak IP kita. Oke, kurang lebih caranya seperti itu. Ini pastinya ya buat privasi ya, sangat perlu ini buat keamanan buat kalian pengguna iPhone di iOS 15. Pastikan mengaktifkan fitur itu guys. Oke, cukup sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini kalian bisa like, dan jika tidak suka kalian bisa dislike video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe terus Mas Yus Tutorial dan nantikan video-video terbaru selanjutnya. Oke, bye.